Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Awayna ta'alluma wa ta'lima wa tadakkara wa tadkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير بإضاءة وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengenal Islam dari sisi akidah secara sempurna dari dasar. Karena kitab yang kita baca ini adalah kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan pasal yang pertama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita telah jabarkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu secara umum bisa kita bagi pada tiga pengelompokan. Yang pertama adalah sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Adapun sifat wajib, kita katakan bahwasanya adalah tidak terhingga. Namun yang wajib kita ketahui adalah 20. Ya, jadi tidak benar bagi mereka yang mengatakan Al-Asy'ariyah membatasi sifat wajib 20. Tidak. Bisa jadi lebih dari 20. Namun kenapa 20 ini yang selalu menjadi perhatian? Seolah-olah Asy'ari itu ya tidak 20 sifat wajib seperti itu. Kenapa? Yang pertama karena 20 sifat ini bisa diterima oleh akal. Dan yang kedua, karena 20 sifat ini sering diulang berkali-kali. Makanya 20 sifat ini menjadi perhatian utama dan yang paling wajib untuk diketahui oleh seorang yang beragama atau mengaku sebagai seorang muslim. Seperti itu. Nah, adapun sifat yang lainnya, ya bisa jadi dia masuk ke dalam sifat yang wajib yang lain dan itu sah-sah saja, tidak ada larangan. Atau bisa jadi dia masuk ke dalam sifat jaiz. Nah, apa bedanya sifat wajib kemarin kita bahas bahwasannya? Dia apa namanya mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lawannya dari sifat wajib adalah sifat mustahil, artinya tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat jaiz boleh bagi Allah ada sifat itu, boleh juga lawannya. Berbeda dengan wajib, ketika kita katakan Allah itu wujud ada, berarti mustahil Allah itu Adam, tapi tidak berlaku bagi sifat jaiz. Allah bisa berlaku baginya dua sifat yang berlawanan, itu namanya sifat jaiz. Seperti ketika sifat al-mun'im ya dengan al-mu'adzib, ya pemberi nikmat, Allah pemberi nikmat, iya itu kan sifat al-mun'im. Bolehkah Allah ketika kita sebutkan al-mun'im berlaku lawannya juga yaitu al-mu'adzib? Boleh-boleh saja, karena dua hal yang berlawanan bisa dalam sifat jaiz. Berbeda dengan sifat wajib yang lawannya pasti menjadi sifat mustahil. Jadi itulah yang membedakan sifat jaiz dan sifat wajib sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas ke sifat yang ke, bukan sifat, apa namanya, fasal yang kedua. Dan ini lebih kepada sifat-sifat yang wajib nanti, yang jaiz, yang mustahil bagi Rasul Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, ya, Rasul wal-Anbiya. Dan kita akan kaji lagi beberapa hal yang berkaitan dengan para Nabi dan para Rasul. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid-dawaini amin. Al-faslu al-thani. Fasal yang kedua. Fil-anbiya'i wa rusuli alaihimu salatu wassalam. Fasal yang kedua ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Semoga Allah memberi salawat dan salam kepada mereka. Alaihimu salatu wassalam. Apa maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul? Al-wajibu fi haqtihim. Apa saja yang wajib bagi mereka, ya, sifat wajib bagi mereka. Al-ja'izu fi haqqihim, sifat jaiz bagi mereka. Ismatuhum, ya, ini kan sering kita sebut ya, bahwa Nabi Rasul itu ma'asum. Lalu ma'asum itu sebenarnya maknanya hakikatnya apa? Ya, apakah ketika seseorang itu ma'asum bisa berbuat apa saja atau bagaimana yang sifat ma'asum ini? Kita akan lihat juga seperti ini. Lalu al-mustahilu fi haqqihim, apa yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul? Apa yang sifat-sifat yang mustahil mereka miliki seperti itu. Ya, ada duhum al-mazkuru fil Quran. Berapa jumlah mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, jadi pada hakikatnya nabi dan rasul, mungkin kalau ditanya berapa jumlah nabi dan rasul itu kan sebenarnya banyak sekali. Tapi kenapa cuma 25? 25 itu yang wajib kita ketahui. Sebagaimana malaikat, malaikat itu banyak sekali. 10 yang wajib kita ketahui.
Nabi dan Rasul, 25 yang wajib kita ketahui. Sifat wajib bagi Allah juga, tadi kita sempat singgung ya, banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui adalah 20. Ketika kita menyebutkan angka, bukan berarti itu hanya sebatas yes itu saja, tidak ada lagi, tidak. Tapi masih ada lagi, selain daripada yang kita sebutkan, seperti itu. Nah, jadi tidak ada alasan lagi yang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20, itu sebuah pernyataan yang salah. Ya. Kita pertama mengklasifikasikan menjadi tiga, lalu dari tiga itu kita juga sebutkan ini. Kenapa segini yang kita bahas? Kenapa tidak ada lagi? Apakah ada lagi setelahnya? Kita sudah bahas panjang lebar sebelumnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, al-wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam. Hal-hal yang wajib atau sifat-sifat wajib bagi para nabi dan para rasul. Apa saja sifat wajib bagi mereka? Qalan Nadhim rahimahullah berkata, Sidi Ahmad Al-Marzuqi, arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Ya. Di antara keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang wajib kita imani sebagai seorang muslim, di antaranya adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus al-anbiya, para-para nabi, ya, para-para rasul, dawi fatonah, yang memiliki sifat fatonah, bisidqi wa tabligh wal amanah, yang juga memiliki sifat sidik, sifat tabligh, dan sifat amanah. Jadi, di antara pokok keimanan kita adalah meyakini, kan itu termasuk juga dalam salah satu rukun iman, ya, meyakini akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul, mengutus para nabi, ya, yang mana mereka nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat, ya. Apa itu sifat wajibnya? Sifat fatonah, sidik, tabligh, dan amanah, seperti itu. Ya, al-mufradat kita bahas sedikit mufradatnya, anbiya, ya. Di nazam ada anbiya, arsala anbiya, bi hasfil hamzatil mamdudil dharrah. Aslinya itu anbiya, ya, anbiya. Jadi kalau kalimatnya bukan nazam, arsala anbiya, ada hamzahnya di belakang. Nah, dihilangkan karena darurat nazam, seperti itu. Nah, anbiya ini jam'u nabi, ya, jam'u nabiyyin. Di nabiyun, nabiyani, anbiya, jamak dari atau bentuk plural dari nabiyun, seperti itu. Al-fatonah, apa itu al-fatonah? Kamalul zaka, ya. Sempurna cerdas, kecerdasan yang sempurna. Wahidatul akal, akal yang tajam, ya. Apa fungsinya nanti kecerdasan yang sempurna dan akal yang tajam ini? Fi ilzamil khusumi fil muhajajah. Ketika nanti dihadapkan dengan musuh-musuh Islam, ya, seperti itu. Atau musuh-musuh mereka, musuh-musuh para nabi dan para rasul yang menentang dakwahnya. Lalu mereka memberikan argumentasi, saya tidak mau mengikuti kamu karena begini-begini. Coba bayangkan begini-begini. Jadi mereka memberikan hujah dari apa yang mereka percayai untuk tidak mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Nah, sehingga kan sebagai seorang nabi dan rasul yang menyebarkan dakwah, kan tidak mungkin menerima hujah mereka begitu saja. Karena yang dibawa adalah kebenaran. Jadi mereka juga harus bisa melawan hujah tersebut. Bayangkan kalau seandainya Nabi Rasul tidak memiliki kecerdasan yang sempurna, tidak memiliki ketajaman akal, bagaimana cara menjawab dakwah atau seruan-seruan mereka yang salah itu, gitu kan? Wa ibtala du'a da'awihim al-batilah, ya. Bagaimana cara membatalkan dakwah mereka, ya, hujah mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan dakwah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Jadi fatonah itu kecerdasan, intinya sederhananya adalah kecerdasan. Nah, yang nanti digunakan, yang bisa digunakan untuk melawan para musuh-musuh Allah. Lalu ada al-sidq, ya, sifat sidiknya, mutabaqatu khabarihim bil waqi', ya, sesuai antara yang disampaikan dengan yang kenyataannya. Jadi jujur itu kan seperti itu. Jujur, kalau kita ngomong A, ya kejadiannya A. Tapi kalau kejadiannya B, kita ngomong A, berarti kan kita tidak sidik, tidak jujur, seperti berdusta. Yang disebut dengan istilah sidik. Lalu tabligh. Apa itu tabligh? Ta'limuhum an-nasa syara'i Allah, ya. Mereka atau para nabi dan para rasul mengajarkan. Jadi menyampaikan itu maksudnya, kalau dalam arti biasa kan kita menyampaikan. Tapi ini mengajarkan. Jadi menyampaikan sekaligus mengajarkan kepada manusia syariat-syariat Allah. Jadi para nabi dan para rasul harus menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, atau apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semua, kepada kita semua, seperti itu. Nah, jadi harus punya sifat ini. Yursyiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Yang tujuannya nanti ketika kita mengikuti syariat-syariat Allah itu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi para rasul dan para nabi mengajarkan kita dakwah, mengajarkan kita syariat-syariat Islam, ya. Karena mereka ingin menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Lalu yang berikutnya, al-amanah, ismatuhum zahiran wa batinan min at-talabi sibman hiyan an huwa lawna.
walau nahya karohatin, ya. Apa maksudnya al amanah? Sifat amanah itu ya terjaga, ya. Para rasul dan para nabi itu terjaga dari bercampur dengan sifat-sifat yang dilarang. Artinya kalau seandainya kita kasih contoh saja, rasul mengatakan jangan mabuk-mabukan misalkan seperti itu. Mungkinkah nabi mabuk-mabukan? Tidak mungkin. Karena kita yakin kita dapat dipercaya. Toh kalau misalnya beliau mengatakan tidak boleh mabuk-mabukan, lalu beliau mabuk-mabukan, berarti kan tidak amanah namanya, kan tidak bisa dipercaya. Masa iya orang yang mengatakan A malah melakukan lawan dari A seperti itu. Nah, itu kan tidak amanah namanya. Nah, al-amanah itu artinya apa? Mereka kita bisa percayai bahwasanya mereka itu terjaga secara zahir dan batin dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, walau nahya karohatin, meskipun hanya perbuatan-perbuatan makruh. Kalau dalam istilahnya seperti ini, ya. Jadi itulah definisi sederhana dari sifat-sifat wajib bagi para rasul dan para nabi seperti itu. Kita masuk ke syarahnya. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida. Ya, wajib bagi seorang mukallaf, ya, untuk seluruh mukallaf yang disebut dengan mukallaf, ayya'taqida, meyakini anna lillahi ta'ala anbiya'a wa mursalin. Bahwasanya Allah itu memiliki para-para nabi dan para-para rasul yang diutus kepada umat manusia. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi intinya ayat ini adalah menerangkan bahwasanya di antara keyakinan atau kewajiban kita untuk diyakini adalah selain kepada iman kepada Allah juga iman kepada para rasul seperti itu. Ya, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa alaihi ayya'rifa ma yajibu fi haqqihim. Ya. Bagi seorang mukallaf, selain meyakini bahwasanya Allah itu mengutus para nabi dan rasul, wajib juga untuk mengetahui ayat arifah ma yajibu fi hakim, apa yang wajib bagi para nabi dan para rasul itu. Nah, jadi kita meyakini, oh Allah mengutus nabi dan rasul. Kita juga wajib meyakini nabi dan rasul wajib memiliki sifat ini. Wa ma yastahilu, nabi dan rasul mustahil memiliki sifat ini. Wa ma yajuzu, nabi dan rasul boleh saja memiliki sifat ini, boleh saja tidak memiliki sifat ini seperti itu. Nah, itu wajib bagi kita seorang mukallaf untuk mengetahui hal itu. Sebagaimana kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu fi haqqihim arba'un sifat. Kita masuk yang pertama ke sifat wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu ada empat sifat yang wajib bagi mereka. Apa yang pertama? Al-fatona. Kalau kita alih bahasakan biasanya diartikan dengan cerdas. Ya, tadi kita sudah singgung juga apa yang dimaksud dengan fatonah sebelumnya. Wa dalilu ala dzalika, ini lebih kepada dalilnya lagi, ya, kepada dalilnya. Apa dalilnya bahwasanya Nabi dan Rasul itu bersifat fatonah, ya? Annahu law intafat anhumul fatonah. Seandainya mereka itu enggak cerdas, tidak mungkin mereka itu bisa apa namanya? Menegakkan hujjah, memberi argumentasi melawan para musuh, ya, hujjatan alal khasam. Ya, ini kalau kita tadi sempat singgung ya, banyak orang yang menolak dakwah, tapi mereka punya argumentasi seolah mereka itu benar. Kalau seandainya Nabi dan Rasul tidak bisa menjawab, maka dakwah Islam atau dakwah para Nabi para Rasul ini akan hilang. Kenapa? Karena tidak bisa dijawab dengan logika, tidak bisa dijawab, tidak bisa diberikan hujah ke mereka dijawab. Paling kalau kita berdebat, kita kan adu argumentasi, argumentasi siapa yang paling kuat, atau selagi dia masih bisa memberi argumentasi dia akan menang. Nah. Artinya Rasul itu punya kewajiban untuk memberikan selalu memberi argumentasi-argumentasi untuk mengalahkan para lawan-lawan ini. Nah, bayangkan kalau seandainya Rasulullah tidak cerdas, ya, atau para nabi dan para rasul tidak cerdas, bagaimana mereka bisa berdebat dengan mereka yang menentang ajaran agama Allah seperti itu. Makanya ketika itu wajiblah bagi seorang nabi dan rasul untuk bersifat fatonah, cerdas. Nanti tujuannya adalah untuk bisa mengalahkan mereka yang selalu menentang ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Wa huwa muhal, dan itu mustahil kalau seandainya Rasul itu tidak bisa memberikan hujah, artinya tidak dalam keadaan fatonah, tidak dalam keadaan cerdas. Bi annal Qur'an adalah fi mawadi al-kasiratin ala iqamatihimul hujjah ala al-khasam. Kita lihat bagaimana di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang mana menerangkan bahwasannya para nabi, para rasul itu berdebat, ya, berdebat dengan mereka yang menolak, menentang ajaran para nabi dan para rasul, dan para nabi para rasul memberikan hujjah. Artinya kalau bisa memberikan hujjah secara otomatis berarti kan nabi dan rasul merupakan orang yang cerdas seperti itu. Nah, jadi ini agak sedikit kita logikakan. Artinya apa? Ketika kita lihat di Al-Quran
para rasul, para nabi bisa memenangkan perdebatan dengan hujah mereka, berarti otomatis nabi dan rasul adalah orang yang cerdas. Ya. Ketika nabi dan rasul adalah orang yang cerdas, mustahil nabi dan rasul adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Tidak mungkin orang yang bodoh itu bisa memberikan hujah dan bisa mengalahkan mereka yang mendebat mereka seperti itu. Ya, minha di antara tempat, di antara ayat-ayat yang disebutkan dalam Quran itu kan ada dalam surat Al-An'am. Ya, watilka hujjatuna, ya watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, ya. Dan seterusnya, lalu juga ada dalam surat Hud, ya, ini agak sedikit terpotong, ya. Qalu ya nuhu qad jadaltana fa'sal tajidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, ya. Ini juga berkaitan dengan perdebatan yang terjadi, ya. Wa qalu ta'ala wajadilhum billati hi ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Allah memerintahkan para nabi dan para rasul untuk mendebat mereka yang menentang. Ya. Artinya mungkinkah Allah menyuruh para nabi dan rasul mendebat mereka yang menentang agama Allah, sementara mereka sendiri yang disuruh mendebat itu tidak cerdas? Kan tidak mungkin, mustahil. Ya. Wa aidan li anna ma'muruna bil irtida. Karena kita juga diperintahkan untuk mengikut para nabi dan rasul. Nah, wal muqtada bihi la yakunu balidan, dan tidak mungkin kita disuruh untuk mengikuti seseorang yang bodoh, gitu kan. Kita disuruh ikutilah para rasul, para nabi, ikutilah dakwah mereka. Mungkinkah para nabi dan para rasul bodoh? Ya, kan tidak mungkin. Ya, kan tidak mungkin kita mengikuti orang yang bodoh. Makanya para nabi dan rasul pasti cerdas karena kita disuruh untuk mengikuti orang tersebut. Nah, orang tersebut tidak mungkin diikuti kecuali kalau dia dalam keadaan cerdas, seperti itu. Yang kedua, sifat wajib bagi para rasul adalah as-sidq. Ya, sifat sidik, ya, as-sidq. Wa dalilu ala dzalika, dalilnya apa? Rasul memiliki, para nabi dan para rasul memiliki sifat sidik. Wa shadaqallahu wa rasuluhu, sungguh maha benar Allah dan rasul-rasulnya. Ini di dalil naqlinya dalam surat Al-Ahzab. Ya, wa shadaqal mursalun, lalu ada juga wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ya, ini banyak sekali ayat di Al-Qur'an menyerangkan bahwasanya para nabi dan para rasul itu memiliki sifat sidik, sifat jujur seperti itu. Walainnahum lau jaza alaihimul kadzib. Nah, dalil naqlinya apa? Para nabi dan rasul memiliki sifat sidik. Kalau seandainya mereka itu boleh bersifat dusta, ya, artinya oke lah nggak sidik, tapi pasti kan dusta, ya kan? Kalau kalau nggak sidik ya pasti dusta. Kalau dusta, kalau nggak dusta ya pasti sidik. Kalau seandainya bagi para nabi dan rasul itu sifat dusta, lazimal kadzibu fi khabari ta'ala. Pasti di, para nabi dan rasul akan berdusta akan apa yang disampaikan, akan berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Allah ternyata nyuruh kita sholat 6 kali bukan 5 kali. Nabi berdusta. Nah, itu kan mustahil kan, bahwa muhal itu mustahil. Ya, apa yang kita lakukan karena mengikuti rasul. Nah, rasul itu kalau kita ikuti pasti orang yang dapat dipercaya juga kan, orang yang benar gitu kan, orang yang enggak mungkin berdusta. Maka secara otomatis mustahil sifat dusta, maka lawan dari sifat dusta menjadi wajib, yaitu sifat sidik, seperti itu. Yang ketiga, at-tabligh, ya, menyampaikan, ya, atau mengajarkan manusia syariat-syariat Allah. Wa dalilu ala dzalika qaulullah ta'ala, dari naqliya banyak, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya, ini perintah untuk menyampaikan, ya. Artinya ketika ada perintah kepada para rasul untuk menyampaikan dakwah atau menyampaikan ajaran Allah, khabar Allah, maka tidak mungkin para nabi dan para rasul menyembunyikannya, seperti itu dalil naqlinya. Wa qaulullah ta'ala juga dalam surah An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mundzirin, para rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ya, di ala yakuna linasi ala Allahi hujjah, supaya tidak ada lagi hujjah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimut tabsyiru wal inzaru illa bitabligh. Nah, ini keterangan dari ayat ini. Kalau kita katakan rasul itu memberi kabar gembira, pemberi peringatan, mungkinkah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira itu bukan tabligh? Namanya kan tidak mungkin, pasti dengan tabligh, ya. Allah memerintahkan ini, kalau seandainya tidak dilakukan ini ada inzar. Allah melarang ini, kalau tidak kalau melakukan juga ada inzar. Allah memerintahkan ini, kalau dilakukan ada tabsyir. Ya. Allah melarang ini, kalau tidak dilakukan ada tabsyir. Jadi kan dimulai dengan tabligh dulu. Ya. Baru nanti ada tabsyir dan inzar. Tabsyir itu kabar gembira, inzar itu peringatan, seperti itu. Walainnahum, dan seandainya mereka itu laulam yubalighu, mereka tidak tabligh, ya, tidak menyampaikan kepada manusia asy-syara'i, ya, syariat-syariat Allah, lakanu katimina laha, maka mereka otomatis menjadi orang yang katim, ya, penyembunyi atau penyimpan dari syariat, gitu kan. Apakah ada syariat yang belum disimpan oleh yang belum disampaikan kepada kita? Kan tidak ada. Bahkan Rasulullah di akhir hayatnya itu kan menjelang-menjelang wafatnya itu kan ada ayat yang turun kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama. Artinya semua yang
telah disampaikan oleh Allah untuk diperintahkan, untuk diajarkan kepada kita, itu telah disampaikan semuanya. Berarti mustahil kan kalau seandainya Rasulullah itu bersifat khatim, penyembunyi atau penyimpan syariat. Wahada muhal. Nah, ketika mustahil sifat lawannya yaitu khatim karena setelah menyampaikan semuanya, maka wajib sifat lawannya yaitu sifat tablir, seperti itu. Li'annahu yalzamu 'alal kitmani khalalun 'adzim haitsu inna kulla man qassara fi syari'ati yakun lahu al-'udhru fi ayyi hajjallah ta'ala wa yujadilahu bidakwa dari tablir. Nah, kalau seandainya nanti ketahuan misalkan para nabi dan para rasul itu menyembunyikan satu dua hal, ya pasti nanti akan ada kesempatan orang lain untuk mendebat Allah atau memberikan hujah kepada Allah, nabi dan rasul saja menyembunyikan. Nah, dan itu kan mustahil. Wa qad nafa'a ta'ala dzalika fil ayati sabiqah. Sementara dalam ayat yang tadi kita baca, ya li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Tujuannya Rasul menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan itu apa? Supaya nggak ada lagi hujah mereka. Jadi otomatis kalau hujahnya nggak ada, berarti nggak mungkin lagi ada yang disembunyikan seperti itu. Ini hanya dalil akli dari sifat yang ketiga, yaitu sifat tabligh seperti itu. Dan yang terakhir adalah sifat al-amanah. Ya. Apa dalilnya? Inni lakum rasulun amin. Ya, ini sudah jelas sekali ya, rasul yang dapat dipercaya. Ya. Surat Dukhan. Jadi amanah itu dapat dipercaya, atau kita bisa yakin, kita bisa tenang bahwasanya nggak mungkin nabi dan rasul memerintahkan ini, tapi mereka nggak ngerjakan. Kita bisa yakin bahwasanya nabi dan rasul melarang ini, tapi mereka masih ngerjakan, nggak mungkin. Ya, namanya amanah, kita percaya diperintahkan ini pasti beliau sudah mengerjakan terlebih dahulu. Melarang ini pasti tidak telah meninggalkan terlebih dahulu, seperti itu. Wa qalu ta'ala inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Ya, Allah tidak suka orang yang berbuat khianat. Artinya kalau nabi dan rasul itu tidak amanah, berarti kan nabi dan rasul berkhianat. Nah, Allah tidak suka kepada orang berkhianat. Mungkinkah Allah dan Rasulnya tidak suka kepada orang yang berkhianat? Kepada para nabi dan rasul itu tidak mungkin. Para nabi dan para rasul itu kan kekasih Allah. Rasulullah itu kan kekasihnya Allah. Man Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim itu kan kekasih Allah. Gitu. Nah, berarti otomatis Allah suka kepada mereka. Nah, kalau Allah suka kepada mereka, mustahil mereka itu berkhianat. Kalau mustahil mereka berkhianat, maka wajib sifat yaitu al-amanah, dapat dipercaya. Ya. Wa li'annahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin. Seandainya mereka berkhianat, ya, kita dilarang, para umat dilarang untuk kalian jangan melakukan ini. Ternyata para nabi dan rasul melakukan hal yang diharamkan itu, gitu kan. Misalkan seperti itu. Lam qalabal muharram wal makruh ta'atan fi haqqihim. Maka hal tersebut akan menjadi, ya, hal yang haram tersebut akan menjadi sebuah ketaatan, dianggap ketaatan, menjadi dianggap sebuah ketaatan hadapan para rasul, ya. Artinya kalau misalkan Rasulullah bukan Rasulullah, apa namanya? Para nabi dan para rasul mengatakan atau setiap hari misalkan mabuk-mabukan, misalkan mabuk-mabukan. Nah, maka ketika kita melihat Nabi dan Rasul mabuk nih, ya, Nabi dan Rasul mabuk, berarti ini sesuatu yang baik dong, karena Nabi dan Rasul gitu kan. Maka akan dianggap sebagai sesuatu yang taat gitu. Ya. Nah, sementara li'anna Allah Ta'ala amaruna bil ittiba' bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Kita selalu disuruh untuk mengikuti para nabi dan para rasul. Artinya kalau nabi dan rasul mabuk, ya kita akan ikut-ikutan mabuk. Tapi sementara saat ini bagaimana kondisinya? Apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan yang kita lakukan adalah hal yang baik semua. Apa yang dilarang adalah hal yang buruk semua kan? Kan kita tidak ada dihalalkan untuk meminum khamar, untuk berzina dan sebagainya. Artinya apa? Tidak mungkin atau mustahil para nabi dan para rasul itu berkhianat. Artinya semua yang disampaikan itu memang benar, jujur, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kata Allah mengatakan ini wajib, ya wajib, dan mereka ini melakukannya juga. Ketika Allah larang, menjadi dilarang, haram, dan mereka tidak melakukan juga. Dan kita diperintahkan untuk mengikut mereka, apa yang mereka lakukan kita kerjakan, apa yang mereka tinggalkan kita juga tinggalkan, seperti itu. Maka ketika mustahil sifat khianat, maka wajib sifat amanat, seperti itu. Nah, ini kembali lagi kita singgung bahwasanya sifat wajib itu pasti selalu berkaitan dengan sifat mustahil. Ya, kenapa? Karena sifat wajib itu kan artinya mesti, ya. Artinya mesti. Ya, bedakan wajib di akidah dengan wajib di fikih, gitu kan. Wajibnya sifat dengan wajibnya hukum keseharian itu beda. Ya, wajibnya hukum itu kan harus, kita harus sholat, kita wajib sholat, artinya kita harus sholat. Tapi kalau Allah wajib bersifat ini, Rasul wajib bersifat ini, artinya Allah dan Rasul mesti bersifat ini. Nah, artinya kalau tidak bersifat itu, maka bersifat lawannya otomatis langsung. Kalau Nabi tidak sidik, berarti Nabi kadhib. Ya. Kalau Nabi tidak kadhib, berarti Nabi pasti sidik. Kalau Nabi tidak amanah, berarti khianat. Kalau Nabi tidak khianat, berarti Nabi amanah. Kalau Nabi tidak fatonah, berarti Nabi balid. Kalau Nabi tidak balid, berarti Nabi fatonah. Kalau Nabi tidak tabligh, berarti Nabi
kitman, ya. Kalau Nabi tidak kitman berarti Nabi tabligh seperti itu. Nah, makanya seberapa banyak jumlah sifat wajib, maka sebanyak itulah sifat mustahilnya, karena dua sifat ini berlawanan, ya. Namanya sifat wajib harus ada, lawannya adalah sifat mustahil. Tidak mungkin ada seperti itu. Nah, nanti kan berbeda dengan sifat jaiz yang kalau seandainya Allah atau Rasul punya sifat itu, lawannya boleh-boleh saja memiliki sifat itu. Ya, seperti sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah, Allah mun'im, ya. Boleh saja Allah lawan dari mun'im, mu'atib, kan boleh-boleh saja. Tapi kalau Allah itu wujud, Allah tidak boleh ada. Makanya wujud itu sifat wajib, mun'im itu sifat jaiz. Mu'atib itu sifat jaiz, Adam itu sifat mustahil seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi para rasul. Yang kita bisa simpulkan ada empat yang wajib, yaitu sifat fatonah sidik, ya, fatonah artinya cerdas, ya, lawannya balid, bodoh. Lalu ada sifat sidik tadi, ya, sifat jujur, lawannya adalah kadzib, dusta. Lalu ada sifat tabligh, nabi itu dan rasul itu mesti harus menyampaikan, ya, atau mengajarkan manusia dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada mereka, lalu mereka ajarkan kepada kita, tujuannya untuk mengarahkan kita, menunjuki kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, Nabi dan Rasul wajib bersifat amanah, dapat dipercaya, kita bisa percaya kepada mereka, bahwasanya mereka nggak akan mungkin berkhianat. Ketika Allah perintahkan untuk melarang khamar, melarang zina dan lain sebagainya, mereka memang menyampaikan itu kepada kita dengan benar dan kita bisa mempercayai mereka karena mereka orang yang dapat dipercaya dan mustahil lawannya yaitu sifat khianat. Demikian pertemuan kita pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.